Selamat datang di channel Dedek 8000, kembali bersama Surya di sini. Ya, hari ini saya sedang berada di Yamaha Flagship Shop dan Pasar Bali. Ya, jadi ini kebetulan tadi dikabarin kalau ada motor baru mendarat, ya, baru nyampe di dan Pasar Bali. Motor tersebut ada di belakang saya, Yamaha MX King, ya, dengan livery yang 60 anniversary. Seperti apa tampilannya? Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dedek 8000 dan di kolom deskripsi banyak banget ada link modifikasi untuk Yamaha ada, Honda ada, Vespa ada. Oke, kita langsung aja masuk ke video utama. Selamat menonton. Itu motornya di belakang. Yamaha MX King memang Yamaha MX King memang bukan sembarang motor bebek, ya. Jadi memang bebeknya itu memang sudah kategori adalah bebek sport. Ya, kenapa dibilang bebek sport? Tampilannya boleh seperti motor bebek, tapi dari tampilannya, dari tenaga, dari segala macamnya udah tidak dikategorikan lagi sebagai motor bebek. Dia lebih ya lebih menjurus-jur ke sport gitu ya. Jadi yang itu adalah merupakan solusi untuk kawan-kawan yang ingin punya motor sport tapi jenisnya bebek, ya. Oke, ini dia motornya. Ini dia Yamaha MX King versi yang 60 tahun World GP, ya. Ini warnanya dominan warna putih, lalu ada sedikit warna merah, lalu strippingnya, ya. Jadi ingat zamannya King Kenny, ya, Kenny Roberts Senior. Lalu ada sedikit tadi warna kuning di depan. Velgnya juga keren, cakep banget, warnanya warna gold dipakai, ya. Kita lihat mungkin dari secara tampilan nggak jauh berbeda dengan tampilan MX King yang lama, tapi dengan perubahan warna seperti ini tampilan dari si MX King yang versi anniversary ini memang jauh berbeda banget, ya.